dibanding merek lain, Damascus ini dari Dalton masih cukup murah. Halo guys, Pak Yutani di sini, dan kali ini kita bakalan review salah satu produk dari perusahaan yang cukup ternama, yaitu Dalzone. Produk fungisida, merek dagangnya Damaze, 80 WP. Dan ini dari Dalzone. Ya, bisa dilihat ya, ini Dalzone. Untuk warnanya kuning ya, ciri khas Mancozeb itu kuning. Ini Damazet ini juga ada yang warnanya biru, biru muda, biru langit. 80 WP, ini sudah protektif ya, benar protektif. Mancozeb ini protektif. Dan dari kemasan ya, desainnya bagus, menarik, nggak ngebosenin kalau dilihat. Juga di sini juga ada berat bersih 1 kilo, dan di belakangnya ada cara pemakaian, cara penyimpanan, juga cara tunjuk perawatan dokter, nomor batch-nya kosong, ini nggak masalah. Dan sasarannya penyakit busuk daun, Phytophthora infestans tentu saja. Kita mau cek enggak ya tepungnya. Ini tepungnya enggak unik ya, enggak mungkin pakai tangan, kita pakai sendok. Ini cukup halus ya, Mancozeb cukup halus. Kita mau tes tingkat kehalusannya, tingkat kelarutan, kita mau tes. Pakai gua ukur, ambil dikit aja, langsung aja kita masukin cemplungnya, aduk-aduk dikit. Wah, ini worth it sih, ini benar-benar halus, benar-benar larut, nggak ada sisa-sisa tepung, benar-benar larut ya, larut ya, dan benar-benar nggak ada ampasnya, nggak ada. Ini kalau kehalusannya begini, kalau di sprayer itu bagus, soalnya nggak bakalan mampet-mampet, langsung lancar aja. Nggak capek mukul-mukul sprayer dulu kan, kena macet. Nah ini benar-benar halus. Dalzone benar-benar dipikirin sih bikin produk Mancozebnya untuk 80 WP, baik dari segi kemasannya menarik, juga harganya tentu saja ya lebih terjangkau dibanding merek-merek lain. Ini masih tergolong murah. Saya jualnya ini 9, enggak sih, saya dapat 87.000 untuk 1 kilonya. Ini untuk perlindungan bagus. Di sini kan dosis pakainya kan untuk Phytophthora infestans 2 kg per hektar. Jadi kan ini kan tergantung suhu lahan kita juga. Setiap daerah beda-beda. Geografisnya beda, suhunya beda. Iklimnya juga beda. Jenis jamurnya ya juga beda. Endemiknya. Saya saranin pakai dosis yang paling rendah dulu, 1 sampai 2 sendok cukup lah. Jangan kasih dosis terlalu kenceng. Ntar yang ada pucuknya bakalan gosong, karena ini Mancozeb sifatnya panas nih. Panas ya. Nempel lagi. Ya, tahu dulu. Susah ya. Ya buat teman-teman saya saranin, kalau mau perbandingan harga yang murah dengan kadar Mancozeb yang sama dibanding merek lain, Damazet ini dari Dalzone masih cukup murah, worth it, kelarutannya worth it, halus ya, baunya juga bau,
dan bau ciri khas Mantol Z. Nggak bakal lain, nggak bakal mungkin lain, karena Mantol Z benar akan Mantol Z 80 WP. Ini untuk teman-teman yang punya kebunnya tomat, terong. Ya tomat itu paling gampang kena Petora Investan ya. Kalau udah hujan lah ya, 2 hari berturut-turut, wah itu investannya udah nyebar itu. Biar nggak gagal panen, dari awal mesti dijaga pakai fungisida protektif. Salah satunya Damazep 80 WP. Ini wajib coba ini. Ini wajib dicoba buat teman-teman. Kalau saya, bapak saya itu petani cabai ya, dan Banatiman Kozep ini, Damazep ini juga saya saranin buat pakai. Karena ini benar-benar halus, benar-benar larut. Tingkat efektifannya bagus, karena Mankozep nggak mungkin, Mankozep nggak mungkin nggak melindungi ya. Mankozep ini perlindungannya cukup efektif. Ini Dalzon benar-benar nggak kehabisan konsep ya untuk desainnya. Nggak ngebosenin, isinya juga bagus. Ini wajib coba untuk perlindungan tomat cabai. Pakai dosis, saran saya pakai dosis yang paling rendah dulu, jangan terlalu kenceng biar nggak kenapa-napa. Dan produk Dalzon ini juga bisa diakses di berbagai retail ya terdekat, karena perusahaan Dalzon ini juga perusahaan besar, jadi produknya itu udah nyebar kemana-mana, jadi gampang banget dicari produk Dalzon ini untuk sebagai amunisi tambahan. Ini sih saya rasa perlu pakai apa ya, karena ini pakai tepung, jadi juga saya sarannya juga pakai penembus berkat perata, juga penembus. Soal merek terserah, banyak yang jual. Ini mobil sendiwuran mulu ya, berisik ya, saya juga tepi jalan ini karena toko kita juga tepi jalan. Ya untuk sekarang cukup kita review pendek dulu ya, ntar kita coba review pas di lapangan nih. Saya tani bakal review di lapangan, kita cek intervalnya, tunggu saja untuk video berikutnya ya, ntar saya upload ulang lagi. Saya masih penasaran untuk bahas produk Dalzon nih, khususnya yang fungisida. Ntar juga herbinya juga kita review, pestisidanya, fungisidanya, salah satunya Damazep ini kita bahas. Ntar kita bahas tuntas lengkap. Sekarang kita bahas pendek-pendek dulu, yang ringan-ringan dulu. Gak usah pembahasan terlalu berat dulu. Karena konsep ini rata-rata penggunanya sama, efektivitasnya sama, nggak ada yang berbeda. Di soal harga ini cukup terjangkau. So, ini worth it untuk dipakai buat teman-teman. Irit juga. Oke, segitu dulu saya reviewnya produk dari Dalzon merek dagang Damazep 80 WP. Ini sudah berbentuk tepung, halus dan larut. Ntar kalau ada yang mau di review lagi produknya, komen aja di bawah, ntar saya review. Oke, terima kasih. See you next time.